Yo, apa kabar teman-teman? Gua Fari akan mereview sebuah game bergenre strategi. Game ini berjudul Auto Chess. Game yang berhasil menarik perhatian gua selama beberapa hari ini. Dan game ini memaksa gua untuk tetap memeliharanya di smartphone gua. Maksudnya, game ini gak akan gua uninstall dalam waktu dekat. Sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa, disclaimer dulu ya. Karena dalam footage yang kalian saksikan ini, gue ambil dari smartphone mid-end gue pribadi dengan spesifikasi Snapdragon 625 yang diperkuat dengan memori RAM sebesar 3GB dan didukung oleh GPU Adreno 506. Game ini akan gue bahas dari beberapa aspek, yaitu aspek grafik, aspek audio, aspek kontrol, aspek gameplay dan fitur, dan yang terakhir adalah aspek microtransaction. Pada aspek grafik, pada game ini sih cukup membuat gua puas. Mulai dari kualitas grafiknya yang menurut gua sudah cukup bagus untuk ukuran game strategi, terlebih lagi game untuk smartphone. Performance-nya pun baik. Seenggaknya di smartphone mid-end gua nggak ada lag ataupun stuttering. Frame rate-nya cukup enak untuk dinikmati. Oh iya, dalam pengetesan, gua menggunakan settingan grafik medium. Art style-nya gua juga suka kok. Menurut gua unik. Aspek audio dalam game ini juga sangat baik kok. BGM-nya enak didengar, baik di dalam lobby ataupun dalam match. Sound effect-nya pun enak didengar dan cukup detail, mengingat warrior yang cukup banyak. Berikut dengan skill-skillnya yang memiliki sound effect tersendiri. Aspek kontrol pada game ini ya gitu. Ciri khas game strategi deh, kita bebas sentuh di mana aja. Dan lagi, gue suka dengan kontrol layoutnya yang tidak terlalu ramai tombol. Pokoknya enak dilihat lah. Lanjut ke aspek selanjutnya ya. Aspek gameplay pada game ini adalah poin besar yang membuat gue betah mainin game satu ini. Gak hanya betah maininnya, tapi juga cukup buat gue ketagihan. Mengapa? Karena game ini cukup unik. Seenggaknya gue belum pernah menemukan game dengan gameplay seperti ini. Bisa dibilang game ini inovatif. Game ini tuh bukan game strategi 1 lawan 1 loh, tapi lebih tepatnya game strategi 1 lawan 7. Ya, sederhananya dalam satu match terdapat 8 player yang berusaha merebutkan posisi juara pertama. Ada juara kedua dan ketiganya juga kok. Jangan khawatir, ini bukan game Battle Royale. Nah, dalam game ini kalian harus rajin-rajin untuk mengecek status atribut dasar warrior yang akan kalian deploy di arena. Karena setiap warrior memiliki dua status atribut yang unik. Setiap atribut memberikan bonus buff jika kalian mencocokkan atribut dari warrior yang kalian deploy. Setiap kemenangan tiap ronde akan memberikan kalian uang yang dapat kalian gunakan untuk membeli warrior ataupun untuk menaikkan base level kalian. Untuk meningkatkan kekuatan warrior, kita dapat menggabungkan warrior yang sama sebanyak 3 warrior. Tapi untuk warrior yang berjenis druid, kalian cukup menggabungkan 2 warrior aja untuk mengupgrade-nya ke bintang 2. Dan kelas tertinggi adalah warrior dengan bintang 3. Untuk mendapatkan warrior bintang 3, kalian harus menggabungkan 3 warrior bintang 2. Seru kan? Cara lain untuk meningkatkan kekuatan warrior adalah dengan cara mendapatkan item dan memberikannya pada warrior yang kalian anggap perlu. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan gue buatkan video tentang gameplay mekaniknya. Karena jika dibahas dalam video review ini, akan memakan banyak waktu. Sekarang gue akan bahas aspek microtransaction. Aspek microtransaction dalam game ini sangatlah sederhana, karena kalian dapat membeli mata uang tertentu dalam game ini yang berbentuk donat, yang dapat digunakan untuk gacha. Selain itu, kalian juga dapat membeli Battle Pass. Ya, kalau di Dota sebutnya Battle Pass, tapi kalau dalam game ini disebutnya Chess Pass. Yang tentunya menggunakan donat. Tapi yang namanya game tidak luput dari yang namanya kekurangan. Bener gak? Karena kesempurnaan hanyalah milik yang maha kuasa. Maka dari itu, gue menemukan 3 hal kekurangan dalam game ini. Seperti berikut. Pertama, item dalam game ini jika kalian sampai salah memberikan pada warrior yang bukan kalian mau, maka kalian tidak dapat mengambilnya lagi. Lebih tepatnya gue gak tahu caranya sih.
yang bisa gue lakukan adalah dengan cara menjual warriornya. Maka itemnya secara otomatis akan kembali. Tapi kalau dijual warrior yang bintang 3 kan sayang ya. Butuh perjuangan untuk membuat warrior bintang 3. Dan terlebih mendapatkan item itu juga cukup susah. Jadi jangan sampai salah kasih item ya. Oh iya, jika di antara kalian ada yang tahu cara melepas item tanpa harus menjual warriornya, tolong beritahu gue di kolom komentar ya. Kedua, terkadang gue sering mengalami control delay karena ping yang labil. Kayak kalian. Bisa dimaklumi sih karena server Asia Tenggara belum ada. Jadi kita main di server Asia bareng dengan player asal negeri Wano, negara K-pop, negara Bollywood, negara tirai bambu, dan negara-negara lainnya yang masih betah tinggal di benua Asia. Ketiga, gua gak suka dengan pengisi suara dalam game ini karena masih berbahasa Tiongkok. Bukannya gua rasis, okay? Gua gak rasis. Cuma gua jadi gak paham aja dengan coletehan tiap warriornya. Baik saat kita mendeploy ataupun saat kita mengupgrade warriornya. Sayang aja gitu. Coba kalau dalam bahasa Inggris, pasti lebih enak didengar. Seenggaknya gue paham. Kalau kalian ya gue mana tahu paham apa enggaknya. Kabar baiknya, gue menemukan 3 hal menyenangkan yang gue temukan juga dalam game ini. Pertama, warrior dalam game ini terasa sangat mirip dengan hero Dota. Kalaupun penampilannya ada yang gak mirip, tapi skill dan namanya mirip-mirip kok dengan hero Dota. So, buat kalian para player Dota, pasti mudah beradaptasi dengan game ini. Kedua, jika lo terpaksa untuk menjual warrior, jangan khawatir karena harga warrior second kalian gak akan turun kok harganya. Harga jualnya sama dengan harga belinya. Enak kan? Ketiga, gacha dalam game ini tuh menurut gue pribadi keren banget karena hadiahnya tidak berpengaruh pada permainan. Karena hadiah gachanya hanya berupa portrait untuk profile picture. Ada juga sih buat emoticon dan map dan lain-lain sebagainya. Jadi buat kalian yang kalah main game ini, jangan salahkan para sultan. Karena jelas, sultan gak berkuasa dalam game ini. Kalau kalian masih aja kalah dan masih aja nyalahin para sultan, gua saranin sih kalian cari hobi lain aja. Karena itu artinya kalian cupu. Kesimpulannya, game ini menurut gua sangat menyenangkan untuk dimainkan bersama teman untuk mengisi waktu luang kalian. Karena akan berasa lebih seru dan yang pasti akan terasa lebih lucu. Pengalaman gua main game ini bareng dengan teman dan saudara gua sih fun abis. Nggak bikin hati dan otak gua cepat panas karena gameplaynya yang fun abis. Game ini cocok banget buat kalian yang ingin main game kompetitif tapi nggak bikin kalian cepat panas. Game ini cocok banget untuk kalian para karyawan yang prefer main game yang cepat beres. Gak seperti game RPG yang cenderung makan banyak waktu. Game ini gue bernilai persentase kebosanan sebesar 5%. Bagi kalian yang menyukai video review ini, silakan like dan share ke seluruh kerabat hidup kalian. Dan subscribe bagi kalian yang belum. Sekalian tombol loncengnya juga ya disentuh agar gak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oh ya, terlebih lagi bagi kalian yang ingin menyaksikan video gameplaynya. Tunggu ya, akan segera kami upload setelah video review ini kami rilis. Tibalah saatnya di penghujung video. Gua ucapkan selamat mendownload dan selamat bermain. Gua Fari undur diri. Goodbye.